Okey, assalamualaikum dan kembali lagi dalam kelas channel guys. Okey. Hari ni aku menyebing tapi itulah dah lambat air dah surut. Sebab tadi aku kerja. Aku kan memang nak cari content lah untuk korang semua. Okey, setup aku macam biasalah Guna sok plastik, G-head. G-head aku guna 10 ataupun 5 gram. Aku pakai Sigma Cassius dengan Rode Red Wolf 8-14 LB. Yang lain 30, dia pun 30. Guys, yang mana baru semua tengok aku, lupa minta butang subscribe dan tau cik. Okay, stay tune guys. Okay guys, pagi ni air lenang sangat. Bukan air lenang, aku pakai G-head 7 gram je lah. Sebab kita main sok plastik ni nak kena slow. Kalau kita guna G-head yang berat sangat, dia cepat jatuh. Cepat jatuh dan senang sangkut. Jadinya kita kena tengok keadaan air. Dan satu lagi aku nak ingatkan, kita kena tengok kecerahan air dengan cuaca. Kalau air jernih, gunakan color yang sedikit gelap sikit lah, dengan yang warna jernih. Kalau air keruh, kena pakai warna yang terang dan menyelah sikit lah guys. Okay guys, kita guna main sok plastik ni, kalau boleh biar dia sampai ke dasar air guys. Dan satu lagi, cara kita karau tu kena actionnya lebih kurang macam ni lah. Kalau kita kayuh satu perlahan pun boleh juga, tapi senang sangkut sebab bila kita angkat sikit jurat, sok plastik tu akan naik dan bila kita stop dia akan turun. Jadinya kita main pergerakan zigzag lah. Yang penting kena rasa sedikit bahagian dasar macam atas batu ke apa-apalah. Tu sebab main sok plastik ni kena betul-betul teliti lah, sebab kalau apa-apa hal dia senang sangkut. Dan macam biasalah, spesies-spesies yang memburu sok plastik ni macam MJ, kerapu. Bila kita strike tu, dia akan lari ke celah batu lah. Jadinya kita kena fokus. Bila strike tu, kena cepat-cepat pump. Main sok plastik ni sebenarnya terbaik guys, sebab kita boleh main pertengahan air, boleh main bottom, boleh main atas. Sekarang pun ramai orang guna sok plastik untuk mancing haruan, sebab dia actionnya cantik lah sebenarnya. Cakap sini spesies-spesies seperti kerapu dengan MJ boleh tahan guys. Jadi ni nak kena hati-hati lah, sebab kadang-kadang time-time kita leka tu, time tu dah ada strike. Jadi memang track kena 70% atau 80% lah yang standby, bergantung pada hook yang kita guna lah. Kalau hook dia punya meter dia lembut sikit, terpaksa 50% lah, tapi kena cepat-cepat pump. Tapi tu ada kes sikit lah, sebab drag keluar mungkin akan sangkut juga lah.
Okay guys, sampai sini sajalah channel aku untuk kali ini guys. Tadi macam mana cakap eh? Aku kena strike kan. Korang sini tengok kan. Tapi itulah. Nak kata kesilapan pun mungkin bukan rezeki aku lah. Sebab tadi dia memang dah solid. Mungkin aku angkat dia tinggi sikit. Lepas tu dia mengelepar ikan tu. Dia lucut lah. Lepas tu yang satu lagi tadi ada miss call. Ni mungkin kerapu juga lah. Sebab kita main slow-slow je kan. Kat tiga tu pot. Aku pergi ni macam biasa lah. Ini kira first trip aku main lebing lah untuk tahun 2022 ni. Okay guys, korang doakan aku untuk sentiasa istiqomah lah dalam mencari konten. Bukan senang guys nak cari konten. Korang tengok sendirilah. Cuaca panas, air macam ni renang pun susah nak strike juga. Itulah pokok bangka semua rezeki. Rezeki Allah yang bagi. Okay, aku pun dah nak balik. Aku lebih naik motor je guys. Parit sebelah ni pun tak silap ada haruan juga. Kalau ada kawan-kawan nak try tu boleh try lah kat tepi-tepi ni. Tapi tak pastilah ada ke tak. Tapi macam mana. Okay, kita jumpa next vlog. Assalamualaikum guys. Thank you.